Assalamualaikum Tuan Putriku, dimanapun kalian berada, jangan lupa like, subscribe, komen, dan sebarin ke sosial media kalian. Oke, selamat menonton Tuan Putriku. Love you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, kembali lagi channel YouTube saya. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing sepeda mainan si abang ya guys. Nah, kebetulan ini belinya di Lazada. Nah, langsung aja ya kita buka terus kita unboxing sepeda si abang Rafa. Kayak gimana sih bentuknya dan jadinya itu seperti apa? Karena ini sepedanya nih, kebetulan sepeda yang viral, sepeda roda 4 model push bike gitu, jadi didorong gitu untuk sepeda keseimbangan katanya gitu guys. Oke, jadi langsung kita buka kardusnya dan ini harus dirakit ya guys, karena kalau udah dirakit kan nggak mungkin bisa dikirim gitu kan. Nah, jadi ini belum dirakit, jadi langsung kita rakit ya. Nah, jadi ini dia sepedanya tuh, sepedanya warna merah, rodanya roda 4, dan itu ada varian warnanya, ada warna merahnya, terus ada item-item, terus di kursinya juga ada warna putih, jadi warnanya itu benar-benar keren banget. Oke, jadi langsung ya coba kita rakit kayak gimana ya kalau udah dirakit. Oke, tetap terus ya, stay tune di channel YouTube kami. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru mampir di channel YouTube kami, jangan lupa support selalu ya channel YouTube kami dengan cara like-nya, subscribe, komen, dan sebari ke sosial media kalian semuanya, agar channel YouTube kami selalu berkembang dan memberikan suatu manfaat yang sangat berguna buat kalian semuanya. Oke, jadi langsung kita coba rakit seperti apakah modelnya itu, karena sedikit ribet juga gitu ya ngerakitnya. Oke, jadi tetap terus ya, stay tune di channel YouTube kami. Nanti setelah udah dirakit langsung kita review. Oke, kita rakit dulu ya guys sepedaannya ini, karena lumayan ribet juga sih ngerakitnya. Oke. Oke guys, jadi ini dia udah selesai dirakit dan lumayan ribet ya, karena harus nyari kunci untuk ngencengin baut-bautnya juga ya. Jadi ini dia ya, tuh modelnya rodanya 4 tuh, seperti ini kelihatannya udah selesai dan lumayan kecil juga, sesuai lah dengan ukuran si abang Rafa. Oke, jadi langsung kita suruh si abang Rafanya naikinnya kayak gimana. Jadi ini sepedanya di modelnya itu enggak ada goesan nih gitu ya, didorong gitu, model sepeda keseimbangan. Nah, jadi kayak gitu, didorong doang. Oke guys, jadi itu guys, dia video saya hari ini tentang reviewan unboxing sepeda push bike si abang Rafa. Oke, terima kasih, assalamualaikum.